jadi nggak makan jadi. Ayo makan yuk. Ayo. Aji Nadia mau apa pakai mie? Apa mau ini berdua aja nih? Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir 4 tahun lamanya, saya tidak berpuas. Empat kali 365 hari, Jakarta laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudara tukang becak, akan mengadakan kerja bakti. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam target, ini target, dalam 2 tahun ini, kita berharap Solo nantinya benar-benar sudah hijau. Ini supaya menjadi panutan, menjadi contoh dari masyarakat, agar seluruh kantor, baik yang ada di balai kota, yang ada di luar balai kota, semuanya memulai tadi apa yang saya sampaikan. Saya mendapat kehormatan besar pada siang hari ini
untuk menyatakan bahwa saya siap berjuang bersama Ibu Megawati. Saya siap berjuang demi rakyat Indonesia. Saya siap berjuang demi keadilan dan kebesaran bangsa Indonesia. Tram pertama di Indonesia itu ada di Solo. Sejak 3 tahun yang lalu mempersiapkan, membuat apa plan ke depan sebetulnya transportasi massa, manajemen transportasi massa di Kota Solo seperti apa. Bisa berupa tram, bisa berupa rel bus karena relnya sudah ada. Kalau rel bus itu langsung dengan apa bahan bakar gas atau bahan bakar solar udah tanpa tiang dan tanpa listrik. Bentar, saya sisir sebentar, Pak. Tidak, anu, Pak. Saya tuh orangnya jelek, udah nggak sisiran, bisa keluarnya parah. Nanti. Sisir, ya. Nama saya Mita, usia saya sekarang udah 60.
anak lima tuh yang paling gede tadi tuang tadi baru kerja dia jadi satpam. Ya alhamdulillah sih tadinya sampai susah payah saya sampai bingung gimana caranya gitu supaya anak-anak supaya sekolah semuanya. Sampai saya utang pinjam saya bela-belain buat anak-anak supaya pada menuntut ilmu supaya ada buat masa depan dia deh gimana gitu. Lima semuanya, cewek, dua, cowok, tiga. Suami kerja, setelah suami nggak ada meninggal, saya terus kerja rumah tangga, karena tidak ada beban siapa yang iniin untuk anak-anak biaya sekolah, biaya untuk makan sehari-hari, jadi terpaksa ibu kerja kuli nyuci gitu rumah tangga. Saya ditinggalin sama bapaknya tuh udah tahun 2003. Saya Sutara, panggilannya Tara yang dikenal gitu. Saya lahir di Indramayu sih, maksudnya udah lama di sini. Saya pas lulus sekolah dari kampung ke sini sekitar tahun 88 ke sini ikut abang, terus ikut abang kan supir bajai. Saya yang ngikutin supir bajai sampai sekitar 15 tahunan. Nama saya Suparno, panggilan saya Nano sehari-harinya. Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Ayo, Pak RT. Ayo. Berangkat kerja dulu. Lahir di Jakarta 16 September 1958 di Tanah Tinggi ini. Masih banyak semen, Rik. Masih lah. Udah naik. Kita ngelepa aja. Biar cepat selesai, biar cepat rampung lah. Ngelepa aja nih hari ini, memang ngelepa. Ya kalau keluarga saya sih, keluarga orang agak punya. Sehari-harinya ya usaha saya kadang kan di bangunan. Terus ya kalau ada yang nyuruh-nyuruh di luar ya saya ikut kerja. Dulunya anu Pak, musola. Nah, terus ada yang memberi wakaf, langsung dibangun masjid.
Ya karena buat rumah ibadah ya kita nggak sama kayak proyek lain lah. 3/4 lah dari gaji biasa. Camat saya masuk kemari goyang kepala, Pak. Pak camat masuk kemari goyang kepala deh. Bisa napas enggak? Eh, bisa, Pak. Kalau enggak bisa napas udah pada mati semua. Anak-anak ngede Sun aja. Oke, terusan on main ya. Ini kita ya. Main ya, sedelat. Ya. Nama saya Amin Jalalen. Umur saya 49. Tempat di Desa Kalensari, Blok Jarong Kidul, RT1, RW1, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Profesi saya sekarang ini sebagai petani biasa, artinya hanya sekedar petani penggarap. Artinya kalaupun saya menggarap tanah juga bukan milik saya sendiri, tetapi kadang-kadang nyewa, kadang-kadang gade, dan juga sekarang lagi menggarap tanah yang ada di Cikamurang. Panen. Kalaupun itu sampai terjadi tanah negara, yaitu kebetulan sekali bagi saya sebagai warga negara berhak untuk menggarap di lahan tanah negara tersebut. Kalaupun itu tanah tersebut statusnya milik tanah adat, kenapa tidak? Karena dia pun siap untuk diberikan untuk masyarakat, khususnya orang-orang miskin seperti saya ini. Nasdem mengingatkan ini, saudaraku. Bagaimanapun juga, saya kenal beliau. Iya, Bapak Syaifuddin, silakan Anda pilih nih huruf yang ada di sebelah saya. Iya. Iya, silakan. Mau dipilih huruf apa, Pak? Ya, Istana Maimun. Huruf apa? Bukan, Pak. Ini dia nih, Bapak boleh pilih dulu. Semangat Indonesia di mana kanak-kanak berdaya.
sekali. Memberatkan sembako, berat benar untuk makan sehari-hari. Kita kudu harus ada, nggak mungkin nggak ada, harus ada. Jadi itu paling berat, dua deh sama pendidikan. Itu berat banget, sampai muter palanya, pusing gitu, mikirin makan sehari-hari. Dari mana itu mesti ada sehari-hari. Sembako sama pendidikan lah. Ya bayar seminggu sekali cukup, nggak cukup lah yang namanya dikasih semen seberapa. Semen kalau dijangkauin sih sebulan 400 lah, kan satu minggu 100. Ya nggak cukup, makanya saya pengen cari tambahnya gitu, supaya cukup buat anak-anak. Oh ini, biasa ini. Kapan ya saya punya baju kayak gini seperti orang gitu. Ini rasanya gitu. Kapan ya yang ngerasain punya baju yang bagus? Iya kecilin. Ini nih satu, mana yang hiji? Ayo sih, dibawa ke kosannya. Oh, nggak gosok? Dia dilipat apa digantung? Digantung etan macam yang udah digosok mau digantung. Ya kalau BBM pengennya sih turun gitu, tapi subsidi jalan terus. Namanya membantu orang susah lah, orang nggak punya gitu, kita saling membantu gitu. Dulu pernah 5 kali 300 sampai 1,5 juta. Itu mah namanya orang
Enggak sampai berapa bulan, paling juga 2 bulan habis. Enggak cukup. Soalnya kan namanya duit, nah sekarang kan menang duit segitu doang. Kecuali gede gitu, baru saya modalin puterin. Oh ya, duit 300 juga ke pasar juga udah. Cuman dapat beras berapa? 20 liter. Yang lainnya kadang-kadang beli sabun, beli apa, tahu ya kok tinggal 100. Namanya uang ya, kayak air. Di hadapan saudara-saudara hari ini, saya bersama Pak Hatta menerima tugas ini dan kami akan laksanakan sepenuh tenaga kami. Kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai. Hidup Bangsa!
itu namanya ngeprek. Ya, jadi nama ngeprek itu jadi umpama orang panen nih, kemudian masih ada sisaan, satu dua, kemudian diprek, prek, tek. Itu diambil sendiri, bebas. Nah, namanya tukang keprek, mencari sedikit sisaan daripada biji-biji yang masih ada di tunggul-tunggul itu. Dari jam 7 sampai jam 4 dapat 25 kilo, 30 satu hari buat makan di slip. Kalau lebih ya dijual untuk biaya anak-anak. Ya kalau yang di Cemurang enggak. Di sini itu ada lahan luas yang kurang bermanfaat, ada tanaman tegakan jati juga ada satu dua. Artinya kalau dibiarkan itu kan sayang. Jadi terpaksa saya menggarap lahan jati tayam. Soal penghasilan, kalau yang sudah-sudah karena saya ini baru di sini, tapi yang sudah itu per 100 batak paling dapat ya 3 kintalan. Paling dapat 3 kintal. Nah, kalau ada satu pertanyaan, rugi kah itu per 100 batak 3 kintal? Kalau hitung-hitungan rugi, memang rugi. Tetapi mau bagaimana lagi? Karena petani, rakyat, petani ini kan harus usaha, harus kerja. Adapun penentuan mah ya yang kuasa yang tahu. Oh, ini ki. Oh, kon ndi, Pak? Oh. Undang-undang pelintan sekarang yang kaitannya dengan tanah negara yang sudah jadi digarap oleh petani kemudian diundangkan dengan hak guna garap dengan sistem sewa, saya katakan itu jahat. Kenapa saya katakan jahat? Karena ini tidak sesuai dengan Undang Dasar 45 pasal 33 yang bunyinya bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Katanya untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi nyatanya kalau disewakan masuknya kemana? Ke kas negara. Sedangkan ini menurut secara legalnya wilayah negara dan diakui oleh Tanah Kehutanan. Dan ada menteri kehutanannya.
saya dengar itu di kabar-kabar menterinya sendiri pada waktu itu korupsi. Itu yang ditayangkan oleh media-media itu, ya kan? Berarti hanya satu orang itu yang menikmati. Kita sebagai rakyat punya hak apa kalau hanya dinikmati oleh satu orang? Iya kan? Nah, coba kalau dipasrahkan kepada rakyat, mudah-mudahan itu, apalagi sekarang harapan kita kan ada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu nanamnya mau di mana? Di laut. Lima, empat, tiga, dua, satu. Berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia dan menyatakan siap menciptakan pemilu berintegritas dan damai, dan menyatakan siap menciptakan pemilu berintegritas dan damai. Petani juga, rakyat juga ingin makan sama dengan pegawai. Kalau pegawai jelas gajinya. Kalau kita kalau nggak ada keberanian untuk menanam di lahan negara, mau makan apa kan begitu? Kalau bahasanya hak sewa, saya yakin petani kecil tidak bisa untuk menyewa. Paling yang bisa nyewa itu orang yang punya duit, seperti perusahaan-perusahaan. Saya yakin itu, Pak. Nah, nanti kalau perusahaan yang bisa nyewa, nanti karyawan-karyawannya paling-paling golongan kita. Gajinya tidak mencukupi lagi. Jadi untuk kesejahteraannya kurang kalau ditangani oleh perusahaan. Coba dulu Kerawang itu sebagai lumbung padi nasional. Sekarang mana? Semua dijadikan pabrik. Ini dasarnya dari mana kalau negara ini harus ada sewa? Ini dasarnya dari mana? Apakah itu disuntik oleh pihak luar? Apakah gimana untuk kesejahteraan petani? Yang namanya legislatif, namanya DPR, kalau normal ini hanya 5 tahun kan, Pak? Yang banyak itu di masyarakat, yang banyak itu langsung terjun di rumah. Tidak selamanya jadi pemerintah, tidak selamanya jadi DPR. Yang lama itu jadi rakyat. Saya saat bertemu Ibu Heli, tukang cuci dari Manado, Sulawesi Utara. Saya bertemu Pak Abdullah, nelayan dari Belawan di Sumatera Utara. Dan saat saya ke Banyumas, saya bertemu Ibu Satinah, buruh tani yang setiap hari bekerja di sawah. Bagi saya, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kami akan naikkan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia 2,5 kali lipat
dari sekarang 3 juta per bulan menjadi 6 juta per bulan di ujung 5 tahun kami. Kami akan menambah sawah 2 juta hektar. Kebocoran dan kehilangan kekayaan negara dari Republik Indonesia satu tahun adalah 7.200 triliun. Kita berikan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Untuk masyarakat, anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu akan kita berikan ini. Ini sistem yang dibangun, bukan menyiapkan anggaran saja. Sebagaimana juga Bapak terus keluarkan kartu ini dan kartu itu. Itu Bapak bilang ada anggarannya. Ya anggarannya ujung-ujungnya kan dari APBN. Anggarannya ada. Anggarannya ada. APBN tidak jatuh dari langit. APBN itu dari kekayaan negara. Dan kekayaan negara kita sekarang bocor. Pak Joko Widodo. Bahwa yang kecil-kecil ini harus diurus. PKL, pedagang pasar. Karena apa? Pasar tradisional adalah tempat produk-produk petani itu dijual. Untuk menaikkan penghasilan buruh, tani, nelayan, pedagang kecil. Saya kira merupakan orang pertama, gubernur pertama yang berani menaikkan upah 44% naiknya saat itu UMP kita. Buat calon Ibu Presiden. Hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Mencapai negeri yang bersentosa.
otomatis nih. Ini batasnya nih, udah termasuk. Ini ke sana itu udah daerah mentengnya tuh. Mentengnya RW 5. Nah, kemari. Nah, kita nih dibilangnya orang belakang. Ya, orang belakang. Dengan mereka tuh. Iya. Bilangnya kampung belakang kan ini. Teh, kalau di RT saya berapa itu luas itunya semuanya? Apa ini? Luas RT 2 semuanya. Wah, kurang tahu deh. Kalau hitung bedeng, 3 bedeng kan itu ya? 3 bedeng tambah di depan 4 rumah. 4 rumah yang bedeng ini. Yang bedeng 1. Bedeng A, bedeng B, bedeng C. Bedeng A 12 pintu. Bedeng B 14 pintu. Bedeng C 18. 18 pintu. Nah, jumlah kakaknya 116. Dulu menurut cerita orang tua saya, ini dulu memang tanah kosong. Awal itu ada yayasan veteran, yayasan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Nah, ditampunglah tuh masyarakat yang nggak punya tempat. Dikasih tempat di sini, dibangun. Sampai dibikin blok, jadi bedeng. Kamar, begitu. Menurut cerita orang tua. Yang khawatirkan di wilayah kita ini, terutama ya api, kebakaran. Kedua ya, kalau bisa jangan ada penggusuran. Rumah yang saya tinggalin 1 meter 75 kali 3,80. Tidurnya paling kalau kita menggosok baju, paling kita turun ke bawah. Selebihnya kita masak, kan nggak ada kompor, lihat di depan rumah. Dulu kan ada kompor bagian gas, kita kasihin orang tua. Jadi kalau kita kasih kompor, kasih bak ini, waduh, nggak kebagian lahan nih, Bu. Kita makan instan aja lah, beli di warung. Iya, barang masih banyak. Anduk pi. Sini ke, kalau kecil di sini ke, jadinya nggak bawa pesin banget di situ. Lepas. Saya anak 5. Saya kalau kalau nganterin anak tuh 3 kali. Yang satu kan SMP sendiri di sono. Di Tanah Tinggi 10 tuh. Dia dulu satu tuh. Terus kedua yang 3 anak itu langsung ke SD Johor Baru yang memang tadi itu. 3 orang. Yang satunya SMA di situ. Kadang-kadang kan saya anterin semua. Kalau yang punya anak kayak saya ini, otomatis kan kalau pagi kan mesti megang duit. Nah, waktu-waktu nggak ada kan pusing juga itu maksudnya. Karena apa? Kan anak-anak pada sekolah, memerlukan jajan. Itu harus gimana caranya kalau pagi itu dapat duit. Kan sekali dapat, habis. Habis. Gitu, ngojeng. Secara logika sih anak kelima dengan pemasukan ojek apa ini kan nggak masuk akal, tapi Allah kan maha adil, istilahnya ada solusinya gitu. Kasih itu dong yang kebetulan. Udah itu banyak itu di bawah. Kasih kecap nih. Ayo.
kalau ke bongkar semua ini kita bingung. Mas bagaimana? Ya kan waktu kita rapat pertemuan lurah baru itu. Oh iya, iya. Kita kan suruh nyari lahan yang kosong 200 meter buat penggantian MCK. Iya, kalau kagak ada solusinya gimana tuh? Kita buang air kan nggak bisa. Kalau itu apa solusi dari Pak Lurah sih emang nggak masuk di akal nyari lahan yang kosong terus bisa juga di luar dari kota Paris, nggak mungkin juga kan ya istilahnya. Kalau kita mau berak dulu kemana lari? Kalau bisa kita usul dengan Pak RW biar Pak RW nanti nembusin ke Lurah. Bangunan MCK kan yang bangunannya kan nggak kebongkar, yang kebongkar spitengnya doang. Apa bisa buang langsung ke kali? Waktu kita membangun masjid kan dia kesini juga, dia kan datang, waktu nyalon gubernur. Iya, sholat juga di masjid kita. Sholat, ya, sholat asar. Nah, di samping itu kita memberi proposal dengan kru-krunya. Coba nanti dia udah jadi capres, mudah-mudahan disentuh oleh Pak Jokowi. Kemarin telur, sambal, terus itu aja, bikin sayur sop. Sayur-sayuran mulu. Iya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Duh, mana ya? Ininya, bukunya ya? PR-nya mana yang udah kerjain belum? Kalau dikasih sama Allah sebagai kehidupan yang lebih cukup, ya cukup aja maksudnya. Rumah yang bisa, istilahnya, apa ya, standar lah. Nggak ada. Ini beresin ke itu. Nggak usah kamar-kamar banyak, Bu. Ada ruang tamu, ada kamar, ada WC. Ya ukuran kalau kata BTN, ukuran 46 lah, atau 36 minimalnya. Ya cukup lah rumah segitu. Maunya saya khayalnya tuh satu rumah, ada anak-anak, ada ruang tamu, ada ini WC, mandi di dalam. Itu yang saya khayalin gitu, cita-cita saya. Jadi buat belajar anak juga istilahnya kan tenang, buat ini gitu. Nenek tidur. Tidur. Nita. Thank you.
Saya milik Prabowo yang nomor satu. Saya terus terang aja ya, saya orang Prabowo. Oh, kalau soal nyoblos itu rahasia, nggak boleh dikasih tahu sama orang lain. Jokowi 53, Zen Prabowo 47. Telah dapat dinyatakan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi ini baru sementara kali ya? Udah. Mungkin dari mana-mana belum nyambung kan? Kami pasangan nomor satu Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Penetapan resmi dari KPU Pusat. Dan pada kesempatan ini kita semuanya patut bersyukur bahwa biar kita penjaga KPU lah, karena dia kan badan anunya kan komisi pemilihannya. Harapan saya kesehatan gratis, terus sekolah juga semuanya tuh gratis, ya subsidi juga dikeluarin lagi, jangan ditutup. Namanya orang nggak mampu kan mengharapkan, namanya orang kebutuhan sehari-hari. Tolonglah bukakan kesempatan kerja, rasa aman, rasa tentram bagi rakyat kawan. Prabowo, Presiden Prabowo.
Ya terus terang aja kita mau orang Prabowo. Cuman nggak tahu ada masalah apa kok yang jadi itu Jokowi. Pak Kong orang mana? Jokowi. Padahal kalau kita dengerin waktu debat capres, sebenarnya kalau masalah Jokowi udah kalah masalah omongan mah. Ya masalah kekayaan Indonesia, kan Indonesia tersebut kan negara maju, negara kuat. Istilahnya dalam segi bidang apa ya. Kalau gagasan Prabowo, barang tersebut kekayaan Indonesia jangan kebanyakan diekspor keluar. Kenapa kita selagi bisa mampu memasak di dalam negeri, ya cobalah jangan barang bahan mentah dijual keluar. Kalau Jokowi kan prosedurnya oke-oke aja, biasa istilahnya. Jadi orang biasa mah? Orang biasa. Justru bahwa kita mah, artinya oke, bahkan dari sisi perusahaan ataupun kekayaan ananing Pak Prabowo. Tapi kita masih jadi rasa simpati seko ning Jokowi kenapa? Karena apa ya? Bersifat seadanya. Soekarnois, ya boleh. Iya. Tema pemikiran kita gini. Iya. Pak Soehartois dari kalangan apa? Intelektual Habibie Wis. Dari kalangan pejuang kayak Megawati Wis, kemudian dari ABRI SBY Wis. Nah, yen kita coba dari kalangan wong cilik konon kah. Ya, artinya dadi ora dadi mah kita ora masalah, sing penting mah siapapun presidennya baik itu Prabowo Jokowi ya, kira-kira tujuan akhir memensejahterakan masyarakat. Tetapi ning ati cilikku ana tanda tanya. Bisa beli ya konon kamu cilik sing kaya kenen ki. Bisa berbaur beli ya konon kamu. Konon kan kita sih. Jadi ya, pada akhirnya bagi kita sing wong ora sekolah intine pengalaman wong bebek. Jokowi tersebut masih sebagai calon apa namanya? Wali kota ya? Wali kota. Sedangkan pembenahan wali kota tersebut kan durung beres. Ini segi bidang kebanjiran, apa mau ditambah-tambah jalan macet ke durung bisa beres sih. Kok kenapa sifat Jokowi bisa mencapai jadi titel presiden? Oh. Ada apa di belakangnya? Ya tapi kun uga anema ya baik Jokowi Prabowo lamun laka dukungan sing sorma. Ya orang mang, kita sebagai mengusul tetep aja kalah baik Jokowi apa Jokowi atau Prabowo. Mulanya kini lagi encak proses terakhir kita kayak apa beli. Pokoknya kari kita mah bagi kita mah no problem sih. Baik itu Jokowi atau Prabowo. Sing penting mah mau kah? Kira-kira petani ki. Oh. Oh kira-kira sejahtera. Iya beli. Sini jaluk kamu konon. Katerga kita sering ngomong ya po mau bega ngobrol karo batur kah? Kita mah ya orang urus ya wong garapan presiden siapa kita mah jadi tetap petani. Ya wis makan. Ya, cuman kan dalam arti kata bagian kita petani sekali petani ya ble. Ya. Cuman kan mending hari anak perubahan mah. Nah, oh, sing penting kita kan perubahan. Sifatnya kayak Prabowo. Hari masalah ning segi bidang kekayaan kan yang sorak kepangan sih. Hitung turunan kan ora. Oh, mun cuman kan Prabowo kan ucapan kita ke pengen ngebakti ning negara. Cuman kan apa buat durung wayahe? Durung wayahe. Oh, masyarakat tersebut masyarakat cilik kan mungkin durung bisa durung kepengen lah bawatan Prabowo pengen ngabdi ning negara. Karena ya kita kan sing dadi wong biasa kalau mun wong tani mangkanen kan oh berarti Jokowi ki ya lagi bagus teman lagi bagus. Iya. Sifatnya wong cilik keadaan ibaratnya sekelas taro lah gampangannya wong ora kekenakannya kora. Ya. Oh, Jokowi tersebut bisa jadi presiden. Berarti, kan mungkin anak kelebihan. Berarti kita syukuri baik. Iya. Mudah-mudahan manfaat kanggo rakyat ya boleh. Bukalannya kita 5 bulan yang akan depan tinggal kita yang ngerasakan. Ya. Yang angger-angger dampaknya mangger-angger wong cilik sih. Ya iya.
dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Saya yakin Pak Prabowo itu negarawan. Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo. Petani kembali ke sawah, nelayan kembali melaut, anak-anak kita kembali ke sekolah. Kiraan tahun 2015 tetapi bulan dan tanggalnya nggak tahu. Apaan? Pembangunan rumah. Oh iya. Nggak tahu tanggal berapa. Pok, iya. Pokok tanggal tahun 2015 deh gitu, tahun pertengahan. Iya jadi. Coba keluar. Keluar. Itu berapa bulan jalan itu? Lupa. Ku berdiri di sini.